Hey guys, welcome to Daily Screen. Akhirnya sekarang kita akan mulai ngebahas Miss Marvel episode yang pertama. Tapi sebelum itu, izinkan Daily Screen untuk mereview singkat dan juga pendapat kita terkait dengan series satu ini. Jujur saja kita cukup kaget dengan kualitas dari series ini. Baru di episode pertama saja sudah mencuri perhatian banyak orang dengan bagaimana visual, grafik, dan juga pemerannya Iman Vellani yang benar-benar cocok memerankan Miss Marvel. Faktanya memang sebelum series ini dirilis, ada banyak sekali yang underestimate dengan series satu ini. Karena memang yang pertama adalah perubahan kekuatan dari Miss Marvel yang berbeda dari versi komiknya. Yang kedua, orang masih ragu dengan kualitas akting dari Iman Vellani yang belum terkenal sama sekali di dunia peraktingan di Hollywood. Dan ternyata setelah episode pertama Miss Marvel ini dirilis, semuanya pecah dan juga mencuri perhatian banyak orang, bahkan trending di Twitter dan juga di mana-mana. Karena memang di episode pertama ini sudah memunculkan kualitas yang luar biasa dan juga cukup berbeda dari series-series sebelumnya. Dengan tipe series coming of age, menurut kita Iman Vellani benar-benar sangat berhasil memerankan Miss Marvel, dan seolah-olah memang ia terlahir khusus untuk menjadi seorang Miss Marvel. Apalagi di kehidupan nyata, Iman Vellani juga sangat ngefans dengan Avengers, sangat ngefans dengan Miss Marvel, dan juga kehidupannya mirip-mirip seperti apa yang dialami oleh Miss Marvel di versi komiknya. Dengan visual desain dan juga grafik yang sangat keren dan juga mencolok di series ini, membuatnya sangat berhasil dan cocok untuk ditanamkan di penggambaran khusus untuk Miss Marvel. Nah, berhubung episode pertama sudah dirilis, artinya inilah saatnya kita untuk mencari detail-detail menarik yang hadir di sepanjang episode pertama dari Miss Marvel. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia Miss Marvel episode pertama Breakdown Easter Egg. Scene pembuka dari episode pertama dari Miss Marvel, kita dibuka seperti biasa dengan logo dari Marvel Studio. Namun ada yang cukup berbeda dari logo ini, ada banyak sekali penggambaran kejadian seperti Avengers Endgame, Doctor Strange, dan juga yang lainnya. Tapi yang cukup menarik di sini mulai diselipkan ada Moon Knight di huruf M-nya. Artinya di sini menandakan bahwa series dan juga film dari MCU ini dalam satu kesatuan, dan setiap kejadiannya berhubungan baik di film maupun seriesnya. Setelah intro biasa dari Marvel Studio, tiba-tiba kita dibuka dengan visual keren dari buatan Miss Marvel itu sendiri. Dan ternyata penggambaran Miss Marvel di dalam live action dan juga komiknya sama saja. Dia adalah fangirl untuk Captain Marvel, dan dia sering sekali membuat art-art untuk Captain Marvel dan juga setiap hero lainnya. Tapi di versi live action ini, dia justru menjadi seorang YouTuber yang disesuaikan dengan zamannya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Kamala Khan sangat kreatif membuat cerita dari Avengers Endgame yang ia pernah dengar dari cerita rakyat kebanyakan. Selain kita melihat bagaimana hobi dari Kamala Khan versi live action, tapi justru di sini banyak sekali easter egg yang muncul dari selipan-selipan motion yang dibuat oleh Kamala Khan yang diunggahnya ke YouTube ini, guys. Sekarang mari kita cari satu persatu beberapa easter egg yang penting untuk kita bahas dan juga kita temukan dari motion grafik yang dibuat oleh Kamala Khan ini, guys. Detail pertama yang kita temukan dari sketsa milik Kamala Khan ini adalah ada kucing yang sangat mirip seperti kucing dari Captain Marvel, siapa lagi kalau bukan Goose. Tentu kalian semuanya sudah tahu dengan kucing Goose yang merupakan bangsa dari Flarken yang kita lihat terakhir di film Captain Marvel dan tidak terlihat lagi sampai sekarang di project-project Marvel lainnya. Di detail yang kedua, saat Kamala Khan ini bercerita tentang pertempuran para Avengers yang ada di bumi, kita bisa melihat ada sebuah note yang bertuliskan penampakan Captain Marvel. Dan di dalam note ini, Miss Marvel sudah mencatat di mana saja penampakan dari Captain Marvel yang ada di bumi. Salah satunya ada di pantai Sandy, Tokyo, di sebuah gang gelap, dan masih banyak lagi daftarnya yang tidak terlihat di scene ini, guys. Dan jelas note ini menandakan kalau Miss Marvel benar-benar fans berat dari Captain Marvel sampai keberadaannya pun dicatat. Bahkan mungkin ia pernah melihat sekilas bagaimana pesona dari Captain Marvel saat ia melintas di angkasa. Di antara montase keren tentang penggambaran bagaimana Avengers melawan pasukan Thanos, di sini kita juga sempat melihat bagaimana detail diperlihatkan kalau shield Captain America terpecah yang mirip sekali dengan kejadian di Avengers Endgame, dan kita sangat senang ternyata warga biasa sudah mengetahui dengan detail bagaimana pertarungan Avengers pada masa di Avengers Endgame. Jadi mereka benar-benar menghargai jasa-jasa para pahlawan mereka. Di antara kerennya ilustrasi dari Kamala Khan memperlihatkan montase tentang Captain Marvel, di sini kita juga sempat melihat pesawat yang dihancurkan ketika event dari Avengers Endgame. Bahkan di montase-montase ini kita juga diperlihatkan bagaimana kerennya kostum-kostum klasik dari Captain Marvel. Tentu ini merupakan persembahan dan juga penghormatan untuk penampilan dari karakter-karakter dari Captain Marvel, Kamala Khan yang ada di komik-komik klasik, dan mereka tidak melupakan asal-muasal dari karakter dari Miss Marvel di live action ini, guys.
Di detail yang selanjutnya, kita juga diperlihatkan bagaimana penggambaran channel YouTube milik Kamala Khan yang diberi nama dengan channel Slot Baby Production yang merupakan adaptasi langsung dari komiknya, dan Kamala Khan benar-benar sangat suka dengan Slot ataupun Kung Kang di versi komiknya. Bahkan di sini logo dari channelnya pun logo dari Kung Kang yang bersayap, dan penggambaran ini sangat cocok dengan Kung Kang bersayap yang ada di komik Miss Marvel isu bagian 1 yang dirilis di tahun 2014. Bahkan dari channel YouTube Kamala Khan ini kita bisa melihat dengan jelas yang mengomen hanya dua orang, yaitu Bruno dan juga Nakia yang merupakan sahabat dari Kamala Khan itu sendiri. Setelah intro Marvel dan juga penggambaran montase dari channel YouTube Kamala Khan, kita kembali dibawa ke alam nyata. Di sini kita diperlihatkan bagaimana keadaan keluarga dari Kamala Khan, dan di sini juga percakapannya ternyata mirip sekali yang ada dalam komiknya, di mana kakaknya ini sedang berdoa dengan bahasa Arab dan kemudian menyeletuk ayahnya, dan kejadian itu lagi-lagi sama seperti dalam komiknya, guys. Yang menarik dari scene ini adalah kita bangga bagaimana Kevin Feige benar-benar mengadaptasi bagaimana kehidupan kepribadian dari seorang Miss Marvel yang sama seperti dalam komiknya, di mana Miss Marvel dan juga keluarganya adalah Muslim dan menerapkan budaya-budaya Muslim, baik itu haram, halal, dan sebagainya, bahkan diperlihatkan dengan jelas di sini dan menunjukkan kalau Marvel Studio ini sudah mulai mencintai keberagaman. Dan kita benar-benar bangga dengan hadirnya Miss Marvel ini. Setidaknya ini mulai memperkenalkan Muslim ke seluruh dunia bahwa Muslim itu sebenarnya baik dan sebagainya. Tapi tentu series ini bukanlah series religi, melainkan lebih universal, dan kita tidak akan ngebahas banyak tentang agamanya karena memang itu hanya identitas pribadi saja. Tapi kejadiannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun dan agama apapun, guys. Dari percakapan di dalam rumah Kamala Khan ini, kita jadi tahu kalau Kamala Khan ini sedang dalam proses uji SIM. Nah, yang menariknya adalah ketika scene tes mengemudi dari Kamala Khan, kita melihat kalau Kamala Khan menggunakan kacamata hitam berwarna kebiru-biruan yang mereferensikan untuk kacamata Eded milik Tony Stark yang bikin keributan di Spider-Man Far From Home. Dan faktanya, di kehidupan nyata, Iman Vellani juga adalah penggemar berat dari Robert Downey Jr. Jadi juga diterapkan ternyata di versi live action-nya, guys. Selanjutnya, ketika Kamala Khan mengacau di tes mengemudinya, di scene ini kita melihat ada papan tanda yang mencantumkan kapan sekolah milik Kamala Khan ini didirikan, dan juga ada sederet nama seperti J. Willow Wilson, Stephen Wecker, Adrian Alpona, dan juga Jamie McElvey. Nah, tahukah kalian, semua itu adalah penulis buku komik, editor, dan juga seniman yang membantu menciptakan karakter dari Kamala Khan untuk Marvel pada tahun 2013, dan mereka inilah yang mengerjakan komik awal dari Miss Marvel. Sementara itu ada juga nama lain seperti Ian Herring, Takeshi Miyazawa, Joe Caramagna, hingga Kenichi Leon ternyata juga adalah orang-orang yang sudah mengerjakan berbagai komik-komik Miss Marvel sejak saat itu sampai dengan sekarang. Untuk nama sekolah dari Kamala Khan yaitu Coles Academic High School juga merupakan nama sekolah asli dari Kamala Khan yang ada di versi komiknya, guys. Di scene selanjutnya, jika kalian perhatikan lebih dekat lagi, tepat di kaos dari Kamala Khan, di sini menampilkan karakter-karakter Marvel perempuan yaitu Captain Marvel, Valkyrie, dan juga Webs yang ada di kaos ini, guys. Selain Kamala Khan bangga bahwa Avengers ada yang perempuan, tapi ini juga mungkin saja adalah rencana Marvel kedepannya akan membentuk tim Avengers perempuan untuk Carol, Valkyrie, dan juga yang lainnya. Setelah kita melihat Kamala Khan tiba di sekolah dan melihat bagaimana suasana sekolahnya yang juga mirip-mirip dengan keadaan sekolah dari Peter Parker, di momen ini tiba-tiba Kamala Khan dipanggil oleh guru pembimbingnya yang bernama Mr. Wilson, yang ternyata nama ini mengacu langsung ke J. Willow Wilson yang merupakan penulis buku komik Miss Marvel pada tahun 2013 hingga tahun 2019. Dia ini merupakan salah satu penulis buku komik yang dianggap menciptakan Kamala Khan bersama dengan Sana Amanat, Stephen Wecker, Adrian Alpona, dan juga Jamie McElvey. Juga di antara percakapan Mr. Wilson dan juga Kamala Khan ini, ternyata di percakapan ini Mr. Wilson ini menyebutkan dan juga mereferensikan karakter Mulan milik Disney untuk mereferensikan bagaimana masa depan dari Kamala Khan jika ia terus berkhayal. Setelah membicarakan tentang Mulan, tiba-tiba layar terpecah menjadi dua, dan ini merupakan momen ikonik Mulan saat menyanyikan lagu refleksi di filmnya. Di scene selanjutnya kita melihat Kamala Khan pulang dari sekolahnya menggunakan sepeda. Lewat ransel dari Kamala Khan ini kalian bisa melihat dengan jelas ada Pin Avengers, ada Finn Carol Danvers, ada Finn Hulk, dan ini benar-benar mendandakan bahwa Kamala Khan ini benar-benar sangat suka dengan perjuangan para superhero Avengers dan benar-benar ngefans dengan mereka semua. Ketika Kamala Khan pulang dengan temannya dan juga kebingungan untuk menamai dan juga membuat cosplay Captain Marvel yang unik di acara Avengers Con, Kamala Khan menyarankan beberapa nama dan juga menggabungkan beberapa karakter superhero dengan Captain Marvel. Salah satunya ini kombinasi antara Captain Marvel dan juga Doctor Strange. Ternyata ini ada juga di dalam komiknya, yaitu terjadi di Captain Marvel isu bagian 28 tahun 2019, di mana di dalam komik tersebut diceritakan kalau Carol Danvers sebenarnya pernah mencoba belajar ilmu sihir dengan Doctor Strange. Dan bahkan ada komik di mana Doctor Strange juga Carol Danvers sempat berhubungan, guys.
Bahkan di percakapan selanjutnya, Kamala Khan juga sempat menyarankan kalau dia ingin menjadi Captain Marvel versi zombie ke acara Avengers Con. Nah, menariknya, ini juga terjadi dalam komik Marvel Zombie Resurrection. Tepatnya, Captain Marvel menjadi zombie di komik Marvel Zombie Resurrection isu bagian 4. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana keadaan rumah dari Kamala Khan. Di sini kita juga sempat melihat ada sebuah poster film India yang berjudul India in Technicolor. Dan di bagian poster ini kita bisa melihat ada nama Jefas, Jehada, dan juga Hey Evan. Dan ketiga ini adalah orang-orang di belakang layar yang berjasa untuk series Miss Marvel. Salah satunya adalah Julie Fest yang merupakan desain set. Jesse Haddad adalah salah satu direktur artnya. Dan Hajar Evan yang merupakan pekerja di bagian departemen seninya, guys. Yang menariknya dari series Miss Marvel ini benar-benar detail yang ada di komiknya diadaptasi langsung di versi live actionnya. Bahkan ketika kakak laki-laki dari Kamala Khan masuk ke kamarnya, ia memberikan boneka slot yang merupakan referensi langsung dalam komiknya, di mana Kamala Khan juga sangat suka dengan kungkang yang bersayap ini, guys. Sekarang kita beralih ke scene di mana Kamala Khan ini sedang mencoba kostum cosplay-nya untuk datang ke AvengerCon nanti, tapi tepat di bagian atas kacanya kita juga sempat melihat poster dari Captain Marvel ataupun Carol Danvers yang benar-benar merupakan idola dari Miss Marvel. Secara keseluruhan, kalau kalian perhatikan detail satu persatu dari kamar dari Kamala Khan ini, memang lebih banyak gambar, kartun, dan juga lainnya tentang Captain Marvel. Tapi yang menariknya di atas cermin ini adalah ini merupakan gambar poster resmi milik Avengers, sedangkan yang lainnya kalau kalian perhatikan ini kebanyakan versi kartun dan juga komiknya, guys. Dan memang ini mengadaptasi langsung dengan kejadian dalam komiknya, di mana kamar dari Kamala Khan ini memang dipenuhi dengan poster-poster dari Carol Danvers ataupun Captain Marvel. Di detail yang selanjutnya, setelah Kamala Khan tiba di Avengers Con, tahukah kamu ternyata lokasi ataupun tempat di Avengers Con ini terjadi di Camp Lehigh yang pertama kali kita lihat di Captain America The First Avengers. Dan Camp Lehigh ini juga merupakan pangkalan militer tempat Steve Rogers berlatih, dan akhirnya ia juga terpilih dalam Super Soldier program pun di Camp Lehigh ini, guys. Bahkan lokasi dari Camp Lehigh ini juga menjadi tempat SEAL dioperasikan setelah Perang Dunia yang kedua. Di detail selanjutnya, ketika Bruno juga Kamala Khan memasuki AvengerCon, di sini kita bisa mendengar dengan jelas lagu Star Spangled Man with a Plan diputar di acara AvengerCon ini, guys. Nah, lagu ini merupakan lagu utama untuk Captain America The First Avengers ketika Steve sedang dalam tour USO-nya. Kalau di scene pembuka dari episode 1 Miss Marvel tadi ada banyak sekali easter egg, ternyata di AvengerCon ini juga ada banyak sekali easter egg yang menceritakan tentang karakter-karakter Avengers dan juga Marvel Studios selama ini, guys. Bahkan ada satu karikatur lucu yang membuat kita tertawa. Di sini ada karikatur dari Captain America dengan bokongnya, di mana karikatur ini mereferensikan langsung dengan kejadian juga percakapan aneh yang ada di Avengers Endgame, di mana Steve Rogers bangga dengan bokong Amerikanya itu, guys. Dan juga ada detail yang membuat kita terharu, ternyata di AvengerCon ini ada sebuah penghargaan khusus untuk Natasha dan juga Tony Stark atas pengorbanan mereka mengalahkan Thanos selama event Avengers Endgame. Sejauh ini kita sangat senang akhirnya Natasha Romanoff benar-benar dihargai juga di dunia nyata bahkan setelah Avengers Endgame ini, guys. Yang menjadi penghargaan kita adalah di mana penghargaan untuk Vision. Apakah semua orang juga tahu kalau Vision akhirnya hidup kembali? Apakah mereka juga tahu kalau ada White Vision? Dan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang ada di sekitar ini, guys. Secara keseluruhan, acara AvengerCon ini menceritakan juga menggambarkan bagaimana keseluruhan pahlawan-pahlawan yang ada di MCU saat ini. Tapi yang cukup menarik, selain Avenger yang difokuskan, ternyata ada juga penggemar dari drag di momen ini. Bahkan kita juga sempat melihat DVD milik Peter Quill yang berjudul Starboy Story juga ada di AvengerCon ini. Jadi secara keseluruhan sekarang ini kita jadi tahu bahwa masyarakat yang ada di bumi di Marvel Cinematic Universe saat ini sudah benar-benar mengenali dengan detail bagaimana penggambaran Avengers dan juga bagaimana pengorbanan mereka, dan itu tentu membuat kita sangat senang hingga saat ini, guys. Selain adanya DVD milik Peter Quill dan juga kostum dari Drake, di sini kita juga melihat ada Groot yang ternyata dipanggil oleh masyarakat bumi sebagai Mr. Tree, bukan Groot. Jadi ini benar-benar lucu dan kita benar-benar penasaran dengan series Groot nantinya. Apakah Groot juga ada di bumi? Tentu kita harus menunggu seriesnya, guys. Di detail selanjutnya kita juga sempat melihat ada stand yang khusus untuk New Asgard. Di sini kita bisa melihat bagaimana merchandise-merchandise untuk Thor Love and Thunder dan sebagainya, dan ini benar-benar membuat kita penasaran untuk episode kedua dari Miss Marvel nantinya. Setelah itu kita bisa melihat Kamala Khan bertemu dengan Zoe, temannya yang ternyata juga mengenakan kostum Captain Marvel yang juga menjadi pesaingnya dalam kontes cosplay bersama dengan Kamala Khan. Nah, menariknya kostum dari Zoe ini merupakan kostum dari Captain Marvel klasik yang dipakai oleh Carol Danvers di komik Miss Marvel isu bagian 1 pada tahun 1977. Kostumnya ini bahkan menyertakan selempang di pinggang Zoe yang mirip dengan sal Miss Marvel yang juga dikenakan oleh Miss Marvel di dalam komik tersebut.
Setelah Kamala Khan membawa gelang milik neneknya di sini untuk pertama kalinya, Kamala Khan menggunakan kekuatannya di atas panggung dari AvengerCon langsung, dan ini banyak sekali yang merekam dan rekamannya ini bisa langsung tersebar ke masyarakat umum. Nah, momen pertama kali ia menggunakan kekuatannya ini di atas panggung juga merupakan momen yang mencerminkan saat Carol Danvers menggunakan kekuatannya kembali setelah diambil oleh Skrull di Captain Marvel. Dan itulah secara keseluruhan bagaimana detail-detail menarik yang kita temukan sepanjang episode pertama dari Miss Marvel. Tentu kita masih penasaran dari mana gelang yang dimiliki oleh Kamala Khan ini berasal. Dan juga kita benar-benar penasaran bagaimana asal-usul dari Nani ataupun nenek dari Kamala Khan ini, guys. Dan itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya dan akan terpisah karena akan banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang perlu kita diskusikan ke kalian semuanya. Tapi yang unik dan juga berbeda dari series Miss Marvel ini, ternyata dari episode 1 saja sudah ada post credit scene yang ditampilkan dari Miss Marvel ini, guys. Di sini akhirnya kita melihat lagi karakter-karakter yang ada dari Department of Damage Control. Mereka langsung mengetahui kalau Kamala Khan bisa menggunakan kekuatan dan mereka nantinya akan memanggil Kamala Khan langsung ke Department of Damage Control ini, guys. Yang menarik juga, Agent Pick Larry juga muncul lagi setelah kemunculannya di Spider-Man No Way Home, dan ini benar-benar membuat kita curiga apakah mereka benar-benar agent dari Damage Control ini atau jangan-jangan mereka adalah Skrull. Tentu akan kita bahas nanti di video selanjutnya, guys. Oke, guys, mungkin hanya itu saja detail-detail dan juga easter egg yang bisa kita temukan di episode pertama dari Miss Marvel. Tentu ada banyak sekali teori-teori yang berkeliaran di kepala kalian hingga saat ini, dan nantinya akan kita bahas di video yang berbeda ya, guys. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.